Halo semuanya cuy, balik lagi di channel Brilrik BR. Dan di video kali ini kita main game Bus Simulator Indonesia lagi. Tapi sebelum lanjut videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dulu, klik juga ikon loncengnya biar kalian bisa dapat notifikasi cuy kalau gua upload video baru lagi di channel ini. Dan di video kali ini kita bakal mencoba codename baru, yaitu codename XHD7JB3 ya. Jadi di sini kita bakal coba codename JetBus 3 untuk versi 4.3 Bus Simulator Indonesia. Tapi sebelum lanjut videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, pastinya jangan lupa subscribe dulu. Klik juga ikon loncengnya teman-teman biar kalian bisa dapat notifikasi kalau gua upload video baru lagi di channel ini, guys. Dan di sini gua belum pasang juga untuk codename-nya. Nah, jadi sekalian nih gua bakal kasih tutorial gimana cara pemasangan codename-nya. Yang pastinya kalian harus download dulu codename-nya, untuk link codename-nya ada di deskripsi. Dan untuk memasang codename ini, kalian harus memasang dulu APK plus OBB Busit, karena kalau kalian pakai Busit ori dari Playstore itu nggak bakal ada OBB-nya ya. Jadi kalian pasang dulu APK plus OBB Busit versi 4.3. untuk link APK plus OBB Busitnya ada di deskripsi video, kalian sisa download aja. Dan di sini gua bakal memasang codename-nya menggunakan aplikasi Set Archiver ya. Di sini gua langsung buka aja aplikasi Set Archiver-nya. Dan di sini gua keluar dulu, dan ya ini dia. Jadi untuk codename-nya itu udah gua simpan di folder khusus yang gua namain folder new. Dan ini dia cuy, dua part dari codename JetBus 3-nya. Jadi langsung aja kita klik icon titik 3 yang ada di pojok kanan atas. Kita pilih-pilih banyak dan kita klik keduanya, dan kita klik aja icon centang di pojok kanan bawah, dan kita klik satu kali dan pilih ekstrak di sini. Kalau udah ke ekstrak keduanya seperti ini, kita keluar aja dari sini. Kita ke folder Android, lalu kita ke folder OBB, lalu kita masuk ke folder Komaleo Bus Simulator ID. Di file OBB-nya kita tinggal klik aja, lalu pilih lihat. Setelah itu kita masuk ke folder Assets, lalu masuk ke folder Bin, dan masuk ke folder Data. Setelah itu kita klik icon plus di pojok kanan bawah, lalu kita pilih icon file, lalu kita ke folder yang tadi cuy, yang di bagian new di sini. Nah ini dia, dan kita pasang dulu untuk part 1. Kita masuk aja ke foldernya dan kita klik aja file codename-nya seperti ini. Salah satunya kita klik, lalu pilih semua, kita klik tambah di pojok kanan bawah, lalu kita tunggu aja proses penambahan codename-nya di sini guys. Setelah itu kita lakukan lagi, klik lagi icon plus di pojok kanan bawah, lalu klik lagi icon file, kita ke folder yang tadi, dan kita masuk ke part 2, dan kita masuk ke folder ini. Dan untuk part 2 nya sama, kita klik salah satu icon codename-nya, dan kita pilih-pilih semua, dan klik tambah di pojok kanan bawah. Kalau part 2 nya sudah selesai, artinya itu kalian sudah bisa buka lagi Bus Simulator Indonesia-nya kalian, dan harusnya codename-nya itu sudah terpasang ya cuy ya. Nah di sini gue bakal langsung aja ke Bus Simulator Indonesia-nya untuk langsung memainkan codename-nya. Tapi tadi itu gue belum pasang livery ya, jadi gue bakal pasang juga livery-nya pastinya guys. Jadi di sini gue bakal pasang livery dulu, soalnya ini masih livery Arjuna XHD ya. Jadi gue bakal pasang livery-nya dulu teman-teman. Nah itu kalian bisa cari aja livery-nya di YouTube, cari aja livery codename JB3MKCB, itu nanti kalian bakal dapet ya untuk livery untuk codename ini. Kalau udah terpasang seperti ini, kalian bisa lihat dengan jelas modelnya sekarang sudah berubah teman-teman ya, menjadi JB3 yang cakep banget guys. Dan kita lihat di bagian belakang juga untuk modul strobonya sudah terpasang dengan pas ya. Di sini gue belum cobain semua strobonya sih, tapi kalian bisa coba aja satu-satu, dan ini masih oke sih ya. Dan ya ini pokoknya kalian bisa tes aja guys semuanya untuk strobo-strobo yang udah pas di codename ini. Yang pasti untuk bagian depan dan bagian belakang udah cakep banget, jadi gue bakal langsung bayar aja. Oke, itu dia cuy. Dan kayaknya untuk aksesoris lainnya belum ada sih ya. Nah seperti winglet di sini kayaknya oke, winglet kayaknya belum ada sih ya. Oh udah ada juga guys untuk winglet ternyata. Nah ini kalian bisa pilih beberapa varian, dan ini aksesorisnya udah lengkap banget ya untuk winglet-wingletan ini. Nah gokil banget. Nah di sini gue bakal ganti aja
gua bakal pilih bayar penuh dan gua langsung bayar aja guys di sini ya. Dan itu dia, gua udah pasang untuk bagian winglet dan juga pipa samping ini sampai ke belakang malah ya, untuk ke aksesorisnya. Selebihnya aksesoris yang lain apalagi ya yang bisa dipasang ya, kayaknya nggak ada sih, itu udah bagus ya untuk wingletnya. Dan ya sekarang gua bakal coba masuk ke dalam gameplaynya untuk nyobain langsung codename ini cuy. Dan di sini gua bakal pilih map apa ya yang jarang kita mainkan. Map apa nih cuy, gua bingung juga ya. Mungkin gua bakal main dari Banyuwangi aja menuju ke Surabaya guys. Kita langsung berangkat aja teman-teman. Di sini kita udah ada di Banyuwangi cuy, dan kita bakal coba lihat untuk bagian interiornya. Untuk bagian interiornya udah bagus banget ya, udah kinclong mulus, perputaran setirnya sempurna guys. Dan juga ada, aduh kok malah belibet ya. Dan juga ada mic-nya ya di situ ya, aksesoris mic. Dan juga waduh itu gantungan dadu ini lupa gua lepas teman-teman ya, jadi agak aneh juga di situ. Tapi untuk di bagian jam yang ada di topi kacanya itu sudah ada di situ dengan jelas pukul 12 teman-teman. Dan di sini strobonya bakal gua coba nyalain, dan juga lampu ini ya, lampu sennya atau lampu hazardnya udah ngalir cuy. Kece banget, cakep banget, gokil banget. Kalian sisa download aja teman-teman. Dan let's go, kita bakal jalan. Dan itu dia guys, bagian knalpotnya tuh di belakang tuh. Waduh gokil sih. Gokil guys untuk codename-nya ini. Kalian wajib coba sih teman-teman untuk codename-nya ini. Ini codename udah lengkap parah. Kalau kalian gak coba sih, ya kalian yang rugi ya. Oke, ini kenapa bisa macet woy di depan sini woy. Aduh, kita mau lewat malah macet teman-teman. Jadi kita pelan-pelan aja. Kita hati-hati guys. Bus secakep ini jangan dipakai barbar ya. Soalnya parah guys ya kalau nabrak. Oke cuy, di sini kita langsung jalan aja guys. Dan kita pakai kamera interior dulu coba ya. Nah, ini juga untuk indikator-indikatornya ternyata sudah aktif semua teman-teman. Yang agak kurang di sini menurut gua di bagian GPS ya. Enggak sih, GPS-nya ternyata cukup jelas ya. Tadi gua kira itu menyatu dengan layar yang besar ya, di layar MKCB itu ternyata enggak. Jadi cukup jelas lah ya ternyata untuk bagian GPS-nya di sini. Nah, ini gua masih bisa melihat GPS-nya dan gua masih bisa mengikuti GPS-nya sampai saat ini gua jalan cuy. Gokil 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 guys. Dan gimana menurut kalian? Oh, kita coba wipernya dulu. Nah, ini dia. Tadi kita belum coba wipernya ya. Untuk animasi pintunya juga ternyata kita belum coba teman-teman. Jadi kita coba dulu untuk animasi pintunya nih. Oke, untuk animasi pintu, anjir, animasi pintunya juga bisa membuka bagasinya ternyata ya. Gokil guys, gokil gokil gokil. Udah cakep banget sih untuk codename-nya ini. Gua nggak nyangka ya kalau animasinya bisa sebagus itu sampai membuka bagasi. Soalnya biasanya agak masih langkah lah ya untuk codename itu punya animasi selengkap ini cuy. Tapi kalau kalian mau yang keren seperti ini, kalian bisa langsung download aja codename ini pastinya cuy. Dan di sini gua bakal belok ke kanan. Kayaknya kita salah jalan sih tadi. Oke. Oke cuy. Nah, seperti itu dia teman-teman untuk codename-nya ya. Ini codename-nya udah cakep banget sih. Kalau kalian gak download, ya ini ya ruginya di kalian sih teman-teman. Nggak download mod sekece ini cuy. Nah, kita masuk dulu ke bagian perumahan ya. Ini perumahannya kayak kosong banget dah, nggak ada tumbuh-tumbuhan guys. Nah, ini dia, kita sudah masuk di area perumahannya. Dan kita coba buka lagi tadi animasi pintunya yang kece itu teman-teman ya. Kita coba turun. Nah, ini dia, udah cakep parah seperti ini. Kalian kalau nggak download, kalian yang rugi teman-teman ya. Oke cuy, jadi mungkin segitu aja dulu untuk video kita kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di next video. Bye-bye semuanya guys.